Nah, kan? Itu menjaga anfusakum wa ahlikum nara bayrabbikum, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api. Bukan dari diri kita, kita je masuk syurga, keluarga kita pun kita kena bawa masuk syurga juga. Sebab tu lah, tak apalah berpuluh bergadai sikit pun tak apa, nanti bawa. Kita bawa keluarga kita, bawa anak-anak kita. Nak dapatkan kelebihan satu kali solat di Masjidil Haram sama dengan lebih baik daripada 1,000 kali, 100,000 kali semayang di masjid lain. Melainkan Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabi 1,000 kali lebih baik. Masjid Al-Aqsa 500 kali lebih baik. Kita bawa, tak apa lah. Berhabis sikit pun tak apa. Yang penting kita dah dapatkan kelebihan. Kan? Kita dah dapatkan sedikit kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi jangan kita rasa rugi. Allah rugi lah, saya dapat 10,000 keluar buat umrah. Pergi balik, pergi tantu juga. Jangan cakap macam tu. Belum tentu lagi pergi tantu. Kan? Sebab manusia ni nak berubah, dia bukan perubahan yang drastik. Bila kita tengok ada seorang hati kan? Saya nak cakap siapa lah. Balik tahun umrah. Hitam baju semua. Udung hitam, baju hitam. Sarung tangan hitam. Segala-gala hitam lah. Tapi tak kekal lama. Haa. Tak kekal lama. Sudah ni. Juga ada apa? Sujud ajar kusir pun. Mengeleng aku tengok. Tak. Tapi nak buat macam mana kan? Bukan kita, dia tu adik kita. Kalau dia tu adik kita, boleh kita betul-betul kan? Haa. Ini dengan kita nak buat aku pergi kakak boleh, pergi makcik boleh. Tak boleh. Kita berdoa yang tak boleh. Ulah-ulah lah tu, tunjuk ada di sini, ulah-ulah lah tu. Kan? Sambil lah Facebook tu saya bagi-bagi. Sikit-sikit lah. Kan? Di protis ni, suruh dia pakai untuk awal. Selamat, duduk selamat je. Kan? Kalau tak buka awal, gunakanlah mobil, mampus ke nak tahu. Dia bagi sikit-sikit pun lah. Tapi tu lah, balik awal. Tunggu hitam kau. Tapi tak ke? Tak tekan. Yang kita nak berubah itu sikit-sikit. Tapi ada ada kesan dia. Ada impak dia. Itu kita nak. Pelan-pelan sikit-sikit. Baik, itu yang disuruh Nabi SAW dalam disuruh dan televisi. Sebelum akhir yang ke-8, Allah SWT juga menjadikan berasa syurga bagi siapa yang melakukan azan selama 12 tahun. Perkara ini berdasarkan sebuah hadis riwayat oleh Abu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Umar radhiyallahu anhu ini anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adzana salatay asyrata salatan." Jadi Abu Umar ini satu contoh bapa boleh ada kritik. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat Nabi yang terkenal sebagai seorang khalifah. Seorang tokoh siasat. Selepas Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikemukakan di sebelah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelah. Assalamualaikum ya rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah. Assalamualaikum ya Faruq. Kelaran Sayyidina Umar bin Khattab Faruq. Kan? Bila kita ziarah makam Nabi, kita tak dapat tidak. Kita akan ziarah untuk makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah Umar radhiyallahu anhu ini anak Sayyidina Umar, tetapi beliau ini bukan tokoh siasat. Beliau ini tokoh ilmuan. Ha, berbeza. Ini contoh bapa boleh anak tak itu. Ha. Piramid Sidiman Abu. Ada rasa piramid di Sidiman Abu enggak? Tak? Suku tak ada. Suku pun ada. Ha, jadi belum tentu bapa hebat anak akan ikut hebat macam bapa dah. Belum tentu bapa itu khalifah, anak pun akan jadi khalifah dah. Ha, balas dengan Umar
tak bagi. Bila Saidina Umar dalam keadaan parah, cedera parah sampai kita boleh duduk, Saidina Umar akan beritahu kepada sahabat-sahabat, kamu bincanglah penyakit perasaan luka aku ni berat, aku rasa dah tak lama dah, kamu bincang sesama kamu ahli syurah, siapa nak ganti aku sebagai khalifah. Orang sahabat-sahabat tu bincang, Saidina Uthman, Saidina Ali, semua-semua Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Auf, Wahab bin Ubaidillah, semua bincang. Maka mereka bincang, mereka bagi satu cadangan kepada Saidina Umar. Ya Amirul Mukminin, kami nak cadang satu kepada tuan untuk ganti tuan sebagai khalifah. Siapa dia? Anak tuan Abdullah. Apa kata Saidina Umar? Tak payah. Jangan pilih Abdullah. Cukup seorang Umar ditanya oleh Allah tentang urusan muslim. Jangan pilih Abdullah. Sebab Saidina Umar kenal siapa Abdullah, siapa anak. Anak dia kalau jadi profesor boleh. Kalau jadi doktor di universiti boleh. Kalau jadi mahaguru boleh. Nah, kalau jadi mufti boleh, tapi kalau disuruh jadi pemimpin belum tentu. Nah, itu Saidina Umar kata cukup seorang Umar ditanya oleh Allah tentang urusan manusia. Cukup seorang. Cukup aku saja ditanya, bukan anak aku yang ditanya. Sebab anak aku, aku tahu siapa nak. Jadi belum. Itulah yang dikatakan kita macam saya sebagai guru agama, sebagai ustaz. Berpandangan aspek, saat ini juga soal anak, besok dia bila kita hebat. Belum tentu. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, itu semua adalah kerja Allah SWT. Itu tuan rugin. Tuan tengok, anak-anak tuan rugin. Ada tuan di kalangan anak-anak dia yang 5-6 orang pun yang jadi macam ni. Tak ada. Tak ada seorang pun. Yang jadi doktor, doktor perubatan ada, yang jadi peguam ada. Tak ada pun seorang yang mengikut jejak dia sebagai ulama. Tak ada. Tak ada. Nah, tapi tunggu cucu dia, cicit dia, tunggu. Kau ada yang jadi ulama apa? Ha, itu dah lepas. Kita kena kaji tu. Baik. Allah Muhammad Al-Alamah boleh mainkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, man adzana sanatai asyarat asyaratan, siapa yang azan 12 tahun, wajabat lahul jannah, wajib kepada dia syurga Allah. Pasal apa? Waqad kutiba lahu bi ta'dini fi kulli yawmin 60 hasanah. Dituliskan untuk dirinya dengan satu azan di setiap hari 60 kebaikan. Azan subuh tadi tok bila dapat 60 pahala. Iqamah tadi wa kulli iqamati 30 hasanah. Iqamah itu dapat 90 pahala. Tuan-tuan kira 90 kali 5 apa? Kalau kata Tuan Bilal yang kazan 5 kali sehari, 90 kali 5 apa? Bawalah 2 saat dari sekarang 90 kali 5. Eh, congak pun tak lepas ni, nak cawal ni kan. Macam ni dari kuih ni 90 kali 5, 405 10. 450 kali dengan 7 apa? Wah, wah. 4 kali 7. Okey, itu seminggu punya. Kali 4 sebulan. Kali 12 bulan setahun. Kali 12 tahun. Okey, tuan-tuan, macam mana tak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Ratus ribu juta pahala untuk 12 tahun. Jadi Nabi ajar dalam hadis ni, Nabi ajar kita cara mengira matematik. Macam mana boleh masuk syurga? Akhirnya tuan-tuan, Nabi beritahu dah, satu azan 60, satu iqamah 30, campur 2 90. Akali kali 5, kali 7, kali 4, kali 12, kali 12. Eh ya Allah, banyak tuan-tuan. Nasib tolong kira kan? Handphone ni padam. Handphone ni tak padam. Saya tolong kira lah ya. Betul, mana nak kira tak apa. Saya rajin kira. Saya tolong kira kan. Baik, 90 kali 5
kali dengan 7 kali 12. Silap. 90 kali 5 kali 7 kali 4 kali 12 kali 12. Faham? 1,814,400 pahala. Juta. Ini contoh ganda pahala anak. Jadi tuan-tuan berpun lah tuan. Orang perempuan tak boleh kata apa lah. Orang perempuan saja lah. Orang perempuan lebih depan juga. Mana jadi? Tak apalah saya nak jadi bilal lah tuan. Haa kacau lah tuan. Nak jadi bid'ah. Tuan. Kalau perempuan naik ke depan jadi bilal, itu adalah bid'ah tuan. Bid'ah yang sesat lagi menyesatkan. Ya, tak apa kan, akak ada akak, tak susah hati kan. Akak buat 4 perkara ni. Satu, buat ibadat sebanyak-banyak. Buat ibadat sebanyak-banyak.